Kita minta keterangan dulu, nama lengkapnya Pak. Irfan Hakim, Firmansyah. Mas Irfan Hakim ya? Masih ada hubungan dengan Hakim Roda Mas? Jauh dong. Kita itu keluarga. Itu pendekar, kan nanya. Itu pendekar Mandarin itu. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada ya? Tiba-tiba tiba-tiba Pak Isucen ini apa? Oke. Lahirnya di mana? Di Bandung. Kapan? Kemarin. Kok langsung ketik lagi? Kemarin. Oktober tanggal 15. Tanggal 15. 75 tahunnya. Tahun 75? Iya, kamu berapa sih? Saya 86. Kayaknya ada yang aneh deh. Dia kan kacamata dia bening. Kok ini tetap putih ya? Apa sih orang ini? Hitam. Panasan kali dia. Soalnya dia pakai lakban, ditutup baru. Kenapa? Kenapa? Kamu kok datang-datang begitu? Kenapa sih? Saya mau balik jadi intel aja, Komandan. Kenapa sih? Ini hari pertama saya tugas jadi Polantas. Ya. Dari jam 11 siang sampai jam 2 siang, waktu saya habis buat ngejahit doang. Kok ngejahit? Lah pas saya keluar, wah siang bolong nih. Wah bolong. Jahit. Wah panas banget nih. Mana saya nggak ngerti harus ngerjain apa. Andika, nggak apa-apa, namanya ini kan adaptasi. Ini mungkin efek kaget. Iya, pertama-tama doang hitam. Kesel-keselnya ngelupas-ngelupas kok. Yang kaget biasanya kan latah, masa kaget tiba-tiba hitam? Ini emang dia kulitnya putih, begitu dia pertama kali di matahari, efek kaget, oh jadi hitam gitu. Oh gue tahu lu pengen jadi beca-becaan kan? Kok beca-becaan? Ya kan kalau cabe-cabean putih, hitam, nih hitam putih. Beca-becaan. Balik ya. Beca-beca konsep ya. Saya nggak ngerti tugasnya Polantas itu apa aja. Tadi saya cuma ada tikungan tajam, saya alusin gitu doang. Gitu dong. Emangnya pisau tumpul, ditajam-tajam. Enggak, biar gak banyak kecelakaan. Ada tikungan tajam, saya alusin. Lu kalau ada zebra cross, nah lu putihin semua jadi cicak cross. Tadi ada nenek-nenek gue seberangin. Terus? Ya itu tugas pertama gue, cuma nenek-neneknya marah-marah. Kok marah-marah? Orang dia gak mau nyebrang. Woi, kepala bisa. Ya iya, pada saya enggak tahu tuh kepalanya sama. Oh, nenek-nenek lagi diem nih. Ya iya, nyebrang. Gimana sih? Udah saya jadi intel aja lah. Nah, ini salah komandan juga sih, bagi dia baru lah. Ganti posisi biar merasakan semua lo. Nah, kita fokus dulu nih sama tapi dia makin lucu deh. Kenapa? Andika yang aku kenal enggak selucu ini. Iya. Thomas Jorgi. Apa sih? Mas Andika bisa bantu juga ya kemarin ya, karena ini ada masalahnya. Iya, nah yang ini yang kemarin nerima dia. Ini. Iya. Ini kasusnya hilang hewan. Hilang hewan. Oh, iya. Mas Insinyur Van kan? IR Van. IR Van. Bukan di singkat insinyur. Iya, saya. Oke, Anda kan terkenal sebagai presenter ya. Iya, sama dia. Iya. Dia? Dia jadi pelawak. Dia tugas di sini. Iya. Jangan. Saya bertahan hidup aja, Pak. Tapi iya, saya presenter. Ah, sebentar. Coba Andika posisinya di sebelah sini. Kenapa? Nah, oke. Ini kalau kita lihat, kalau pencahayaan dari sini, Andika jatuhnya kayak bayangan Irfan Hakim. Iya. Iya, benar-benar. Rambutnya sama, ya. Cuma beda warna doang. Saya banyak belajar dari Irfan waktu jadi presenter. Apa yang dipelajari dari Bapak Irfan Hakim? Anda sekarang mengenal saya sebagai sosok yang bermulut lancip. Ya. Nah, dia yang ngeraut. Ya. Datang syuting, Andika. Iya betul. Yeah. Ku ambil bibir Andika. Yeah. Ku raut sama panjang. Oh mulut lancip tuh sistemnya MLM. Iya. Yeah. Anda downlinernya ini, yeah. Dia downlinernya kita berdua. Iya. Yeah. Lagi dia udah kelas platinum, saya masih gold. Iya. Yeah. Oh. Nah, jalan-jalan ke Brunei dia 2 hari 3 malam. Anda tahun berapa dengan Mas Irfan? Tahun berapa dulu? Berapa ya? Jangan bilangin Mas. Tahun berapa dulu? Jangan Mas. Ada 2018. Berapa ya saya Mas? Lupa saya kemana. Kayaknya saya lebih dulu deh. Saya 2006 sudah dilatih sama jadi
Beneran. 2006. Yang salah siapa? Lu yang ngajarin. Lu mendalami peran waktu. Peran. Lu sama Ferry berdua ngeroyok gua, jadi gua situ. Aduh, parah. Oh, Kang Ferry juga ini, Kak Irfan yang... Enggak, dia suhunya. Oh, dia. Dia asisten suhu. Oh, downlinernya Kang Ferry pertama ya. Tapi Mas Irfan kita bisa berbahasa hewan juga ya? Bisa. Karena Anda punya koleksi hewan di rumah. Betul. Bahasa diajak ngobrol ya? Bisa. Kalau bahasa hewan paling terkenal tuh, pinjem duit dong, ntar gue bayar ya. Wah, hewan banget. Kalau memang lu bisa bahasa hewan, lu bisa komunikasi sama teman gue. Ini jago bahasa hewannya. Iya. Coba komunikasi. Bahasa hewan tuh banyak. Iya. Sama seperti bahasa hewan juga nih. Aku kayak gini cuma sama kamu doang. Buaya. Buaya. Nih, binatang apa nih? Lagi pengen motor. Kucing. Ada lagi. Lainnya apa? Ih, males dia nemenin pacaran doang. Nyamuk. Ayo dong. Lagi pengen iPhone deh yang paling baru. Ayam. Iya. Bahasa hewan. Ada lagi bahasa hewan. Ada. Nak lagi deh gue sama dia. Apaan tuh? Kesel banget gue. Dia marah. Marah. Babi itu aslinya suka marah. Iya. Pertama babi hutan ya? Iya. Kesel. Nih, bingung deh. Bingung. Bingung. Lu ngatain barusan! Kalau monyet gitu. Ngatain gue dong. Ngatain gue. Iya, emosional banget. Lu belain dia. Ngatain lagi bahasa-bahasa nih. Lagi. Bingung deh, gue bingung. Lutung! Lu ngatain gue! Apa sih? Bukan. Bingung deh. Sapi. Lu bingung deh. Gua tahu. Udur-udur. Emang udur-udur bingung apa? Bingung dia, karena jalannya mundur. Apa kabar? Bingung. Bingung dia. Kok gua mundur? Bingung. Mau nyamperin temennya. Apa dong? Jadi apa dong? Cicak. Kok cicak? Iya, makanya dia itu kan hati kan bingung. Cicak. Tapi bedanya cicak sama kamu apa sih? Bedanya enggak tahu. Kalau cicak kan diam-diam merayap, kalau kamu diam-diam mencoba. Bedanya kalau cicak diam-diam merayap, kalau Surya diam-diam meracap. Itu bikin kecap kali ya. Nah, meracap ya.